Walaupun wartawannya di kehidupan wartawannya berkadang sebagai haji na yang terancam apa ada yang macam Pak Nasir oh mangat dia dia kedua Pak organisasinya Pak Pulung lagi dalam PWI nya sedang kau tidak dengar wartawan dan ancam radum na yang kaipo rumor moro di itu pemaji kan lagi dong kena jadi macam apa ni mungkin jadi pejilah macam apa wartawan nak ke profesi dan yang baru sini profesi dan yang sudah mendarah daging kita juga ingin berbuat sesuatu kepada profesi. Mudah-mudahan profesi wartawan ini bisa semakin baik, bisa semakin bermartabat, bisa semakin kuat. Bagi saya pribadi, bagi Nun pribadi, bahwa saya maju ataupun saya menerima amanah ini betul-betul karena semangat ingin membangun UI menjadi lebih baik. Di sisa-sisa usia kita ya Pak Nusli ya, kita akan berbuat apa saja, menghibahkan tenaga dan pikiran untuk profesi kita. Kita ada berhimpun dalam sebuah rumah besar yang namanya PWI untuk kita bangun kawan-kawan wartawan ini menjadi lebih kuat, lebih bermartabat. Kalau ada satu yang tersakiti, berarti semua merasa sakit. Wah, itu Bang Nusli. Luar biasa, Bang.